Oke, jadi kali ini saya masih berada di Kompleks Percandian Muaro Jambi. Setelah tadi menjelajah sisi bagian barat dan timur dari Kompleks Percandian Muaro Jambi ini. Karena banyak pengunjung di sini, guys. Jadi saya penasaran mau bertanya. Jadi nanti rencananya kita akan menanyakan satu pertanyaan yang simpel. Yang mungkin sebagian dari kita itu sering mendengarnya. Tapi tidak jarang juga sulit untuk dijawab. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikutin saya. Let's go. Mbak, mau nggak eksperimen satu pertanyaan aja? Langsung. Mudah-mudahan bisa. Hah? Diskusi tahulah jawabannya nanti. Hah? Tahu ya tentang Jani, biar ditanya. Enggak. Mbak siapa? Eva. Nadia. Nadia. Yuli. Yuli. Dari mana? Dari asal kabupaten apa kota? Dari kabupaten. Ah, kabupaten apa, Mbak? Mbak Nadia. Muaro Jambi. Muaro Jambi. Sama. Muaro Jambi. Sama. Muaro Jambi. Jadi kan kita ini sekarang kan di Kompleks Percandian Muaro Jambi nih. Satu pertanyaan lah ya. Kan ini satu. Nah, ini kalau yang Mbak lihat di depan ini candi apa? Nampak. Mana nampak namanya aja sih. Dari Muaro Jambi. Semboyan Muaro Jambi. Riau. Enggak tahu ya? Enggak. Kok sampai enggak tahu? Udah lama tamatnya, Bang. Jadi enggak tahu, enggak pernah belajar. Udah lama tamatnya, Bang. Jadi enggak tahu, enggak pernah belajar. Generasi sekarang memang pintar kan. Kalau di Muaro Jambi itu semboyannya itu Sailun. Oh, Sailun Salimbay. Itu lang- kalau ingat itu... tapi susah ngomong. Kalau ingat itu... tapi susah. Kebudayaan. Jadi merasa senang juga kalau lihat kayak gini kan, lihat generasi. Walaupun cuma batu bata merah yang kalian pikirin kan. Tapi kalau kalian mungkin pelajarin, setiap candi itu punya keunikan tersendiri. Oke, terima kasih ya. Iya, Bang. Boleh kan di ini? Boleh. Thank you. Nadia. Eva, Nadia, Yuli. Terima kasih, tiga serangkai. Dengan Mas apa? Ardi. Ardi dengan? Nisa. Pacaran? Iya, Muaro Jambi. Dekat Paradis. Oh, Jambi Paradise. Iya. Mas kan ada di asal kan Kabupaten Muaro Jambi ini. Iya. Tahu enggak semboyan dari Muaro Jambi? Mbak, tahu semboyan dari Muaro Jambi? Enggak tahu. Enggak tahu. Kalau Mas sudah lama kan? Sudah lama. Semboyan Muaro Jambi enggak tahu ya. Kalau candi yang mau ditemuin sekarang ini tahu candi apa? Belum aja sih. Oh, belum juga. Gumpung gak sih? Amin. Semoga cepat lah nikahnya. Makasih ya. Dari ujung Jabon sampai durian tangku raja. Dari si eksperimen satu pertanyaan. Boleh di videoin. Coba dijawab. Kota Jambi. Muaro Jambi. Kita kan sekarang kan berada di kompleks percandian Muaro Jambi. Enggak ditanya candinya dah. Kota dari Kota Jambi. Lupa. Lupa ya. Hah? Kalau Muaro Jambi semboyannya. Tapi kami bukan asli Muaro Jambi, asalnya Merangin di Muaro Jambi.
Nah, merangin, semboyannya apa merangin? Tali undang tambang tadi. Candi yang di depan Mas Apo, Mbak, tahu candi apa? Candi tinggi, candi tinggi. Candi Bu. Candi Bu. Aku apa? Di sekitar kita kadang lupa juga. Mengganggu waktunya, Pak. Makasih ya. Tertib kotanya serta ramah tamah rakyatnya. Alamnya indah dari Tanjung Jabung hingga Kerinci. Boleh ganggu waktunya sebentar? Sebentar boleh. Sebentar. Iya, ya, enggak apa-apa. Nah, ini kan Mbak dari mana asal? Kami Tempino. Tempino. Oh, Batanghari, Kas. Saya Tehok. Moro Jambi. Batanghari. Tehok berarti Kota Jambi ya. Kita kan sekarang berada di kompleks Percandian Moro Jambi nih. Iya. Di depan kita ini kan ada candi tinggi nih. Iya. Nah, sekarang kita kan berada di Kabupaten Moro Jambi. Kalau setiap kabupaten itu kan ada semboyannya tuh atau motonya, kayak Provinsi Jambi kan Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Iya. Kalau Mas kan Kota Jambi. Nah, kalau Kota Jambi Mas coba apa semboyannya? Jambi. Boleh dijawab sama Mbak-mbak? Jambi. Lupa ya. Simple tapi lupa ya. Mbak dari Muara Jambi. Muara Jambi Mbak tahu. Jambi Kota Keberang. Jambi di Kota Keberang. Hah? Kalau provinsi kan Sepucuk Jambi tadi ya. Kalau Kota Jambi berarti Tanah Pilih, Pusako Betua. Nah, Mbak dari Moro Jambi. Moro Jambi ya? Moro Jambi. Moro Jambi itu sering tuh dilihat semboyannya. Tahu nggak semboyannya apa? Kalau Moro Jambi itu Sailun Salimbai. Serentak Bak Regam, ya. Bukan ngajarin. Jadi eksperimen, jadi kita ini sebagai kaum muda juga. Mungkin jangan jauh-jauh, mungkin kita mau sejarahnya POC apa-apa. Yang sekitar we kita. Setiap candi pasti punya keunikannya masing-masing. Terima kasih. Ingat apa tadi? Serentak Bak Regam. Thank you, Mbak.